Setelah menggelar audisi secara online di 34 provinsi, kompetisi Liga Dangdut Indonesia LIDA 2021 siap bergulir. Ada 70 duta provinsi dari 34 provinsi yang akan bertarung dalam kompetisi dangdut terbesar di tanah air. Harsiwi Ahmad, selaku Direktur Programming SCM menjelaskan, meski di tengah pandemi seperti sekarang ini, namun tak menghentikan pihaknya untuk mencari talenta berbakat. Apalagi ia melihat LIDA 2021 lebih menarik dari tahun-tahun sebelumnya. LIDA 2021 akan tayang perdana pada 14 Maret 2021 lewat konser Bhinneka Tunggal Ika yang ditayangkan live di Indosiar. Meski audisinya dilakukan secara online, namun antusias tetap besar dan banyak ditemukan bakat-bakat terpendam. Inilah duta Liga Dangdut Indonesia dari 34 provinsi yang akan bersaing malam ini di top 70 grup 1 tim merah. Siapakah mereka? Ini dia. Yang pertama ada Sulfi, duta Liga Dangdut Indonesia dari Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua ada Rida, duta Liga Dangdut Indonesia dari Provinsi Sumatera Utara. Yang ketiga ada Kiran, duta Liga Dangdut Indonesia dari Nusa Tenggara Barat. Yang keempat ada Halima, duta Liga Dangdut Indonesia dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan yang terakhir ada Anting, duta Liga Dangdut Indonesia dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Itulah peserta Liga Dangdut Indonesia yang akan tampil malam ini. Jangan lupa untuk terus mendukung mereka agar tak tersenggol malam ini dan bisa melanjutkan pada top berikutnya. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.